kita hari ini telah menghantar satu memo bantahan. Kita menyampaikan memo bantahan ini bertujuan dengan isu-isu pekerja yang berbangsa Melayu. Dalam memorandum ini juga kita mengutuk sekeras-kerasnya jika benar ia berlaku insiden di Johor Bahru. Diberitahu penindasan daripada segi pemilihan, pertukaran tempat kerja, kaki tangan berbangsa Melayu. Dakwaan mereka menyebut pemilihan secara tak adil dan tak profesional. Terdapat juga aduan bahawasanya pengurus cawangan di Johor telah memilih perkataan berbau dan menegur kaki tangan bawahan. Senior management dia orang telah turun menerima kita punya memo dan kita tengok daripada situ. Kalau masih lagi perkara-perkara begini berlaku, kita rasa bank ni tak perlu ada sebab satu bank yang resis. Kita akan desak kerajaan menutup bank ni sebab bank ni tak ada membantu dan tak ada manfaat kepada orang Melayu khususnya.